Welcome to UISC Podcast Talk 2, a podcast from the students for the students. It is a collaboration between UISC and Study and Edge. A little bit of a background, UISC, or University of the People Indonesian Student Community, is a student community that serves to facilitate the interaction and growth of Indonesian students from the University of the People. And how about Study and Edge? What is that? Well, simply, it is an educational-oriented website that encourages students and lifelong learners from all over the world to have a better, more manageable life by providing tips, tricks, and tools for time management and habit tracker. So, in order to promote a healthy learning lifestyle for the members of UISC, UISC and Study and Edge decides to collaborate. Nice, right? And the collaboration comes in the form of Study and Edge contents as the basis of UISC's podcast event. But first, let me introduce myself. My name is Velita Stamber, and I am Master of Education student, the University of the People. And today, I have a very special guest speaker, the one and only, the founder of Study and Edge 2, Valerie Indiana Chemistry, Master of Education student, University of the People. Hi, Valerie. Hi, Velita. Hi, how are you today? Yeah, doing fine. How about you? I'm doing great too. Thank you for asking. Ini aku mau fun fact dulu kali ya tentang Valerie sendiri biar kita ada ini. Kenapa nih Valerie namanya tuh chemistry sih? Aku dari tadi penasaran gitu. Ini kita ice breaking dulu kali ya. Kalau nama aku itu sebenarnya jadi kalau Valerie-nya itu dari mama, dia suka sama, mungkin tahu Valkyrie? Valkyrie? Jadi kayak apa ya, strong, beautiful goddess in the field of war. Terus Indiana-nya itu juga ide dari mama, karena Indiana Jones, like adventurer, never be afraid of anything. Jadi ya kepada Indiana-nya, tapi kalau chemistry ya itu sebenarnya papa mama, karena mereka kuliahnya di chemistry major and they study chemistry while having chemistry of love, so me. Okay, that is really interesting of you. Senang banget ya, akhirnya tahu. Sebenarnya sih udah, ini tuh sebenarnya pertanyaan pribadi kali ya. Udah pengen banget dari dulu nanya kenapa sih. Oh, sekarang jadi tahu ya, akhirnya bisa terjawab. Fun fact about Valerie di podcast kita ini yang kedua. Alright, so Valerie, today we are going to have a topic about how to study at the university effectively. Then we have three main topics about juggling study, between study and everything else. Also utilization of keywords for fast reading and also quick writing. It's really interesting, I think. But before, of course, I want to know more about Valerie. Nah, Valerie, boleh dong kita perkenalan nih ya. Perkenalan dulu lebih dekat. Kita bakal pakai bahasanya campur-campur sari kali ya hari ini. Kalau tentang aku sendiri, seperti yang tadi kalian sudah sebut, ya aku di Master of Education. Sekarang lagi ambil LOA, karena lagi hektik banget. Kemarin ini, lagi anak-anak lagi di tengah ulangan, musim ulangan, kemudian ada aku dapat untuk Study and Edge ini ditawari semacam kayak beasiswa gitu untuk crash course yang temanya sebenarnya berdasarkan dari MBA. Wow, that's really nice. Jadi bukan yang full degree ya, itu kayaknya bakal ada pingsan dapetin itu sekaligus. Cuman jadi ambil LOA dulu di World People dan lagi fokus ke Study and Edge ini. Oke, wah boleh dong kita perkenalan juga nih sedikit. Sebenarnya Study and Edge ini awalnya terinspirasi dari mana dan kenapa pengen bikin nih Study and Edge? Kan sebenarnya Valerie juga udah sibuk nih, ada ini, ada itu. Aku juga sering banget nih mantengin Instagramnya Valerie, lihat nih si Valerie nih kapan tidurnya gitu kali ya. Ya, maybe
part of my ADHD brain ya. Jadi kalau berteriak gitu, bawahnya berarti kayaknya kalau ide ini bagus nih dibikin gini. Kalau gini gimana ya? Waktu pas awal kan memang aku memang hobi nulis, cuman nggak pernah terpikir mau bikin website. Jadi saya thinking like, oh website is only for like CEOs or big companies. Gitu. Rasanya a bit weird gitu. Misalnya saya itu bikin website loh. Tapi waktu pas mulai viewer people dan wah ternyata kok enak ya nulis bukan cuma pen and paper tapi ngetik gitu kan. Yeah. Dan temanya flow aja gitu, kayak naturally ada ide dan akhirnya dari situ pikir oh ya kenapa nggak coba buat blog ya. Awalnya niatnya sih mau bikin blog, cuman setelah mengulik-ngulik internet ternyata bisa bikin website. Jadi kagetnya kayak waktu itu kajian edge-nya ini aku benar-benar bikin from scratch gitu, dan begitu mulai post tulisan dan oh ada yang notice ya, ada yang baca, dan banyak terutama teman-teman di UO People yang jadi nanya-nanya kayak misalnya tentang gimana sih cara belajar, gimana sih cara bikin written assignment. Jadi oh ya udah coba deh posting, dan karena responnya positif terus sampai sekarang. Wah, luar biasa banget nih. So, when did you start? Like, what year? Pertama kali itu study and edge to tampil gitu ya? 2020, oke. Okay. Sama mulai. Oke, dan berarti ini kalau aku boleh simpulkan, sebenarnya study and edge ini juga bakal bantu banget ya di kita nulis written assignment. Karena kan emang namanya UO People ini nulis terus ya, karena kan kita nggak ada tatap muka, nggak bisa gimana ya interaksi langsung, mau nggak mau harus tulisnya bagus gitu. Jadi ini pasti nyambung gitu ya Valerie, bener nggak? Iya benar, dan bukan cuma written assignment aja, tapi kita ada tiga macam ya, ada discussion, ada written, ada portfolio. Kalau buat yang bachelor, dia namanya bukan portfolio, tapi reflective journal. Nah, aku ngeliat banyak banget teman-teman yang struggle di bidang ini, jadi namanya inilah, study and edge. Wah, keren banget nih idenya. Jadi apa ya, selain membantu diri sendiri, tentunya bantu orang lain. This is like really important. Dan Valerie, tahu nggak sih sebenarnya banyak yang pengen masuk UO People, tapi kadang-kadang kita tuh butuh apa ya, testimoni gitu. Kadang-kadang testimoni yang ada itu tuh nggak cukup ya, yang ada di web. Kita butuh orang Indonesia yang emang gimana sih perjalanan sehari-harinya. And Valerie can make it. Ada nih semuanya di Study and Edge, betul ya? Betul. Dan alright, kalau belum ada, proses ada. Oke, nah ini jadi ide baru ya. Yeah. Alright, wah keren. Nah, jadi kan kita tadi ya mau ngebahas tentang how to juggle between study and everything else that we do. Mungkin sebagai background, Valerie boleh nggak sih ceritain? Jadi selain UO People, tadi juga mau ada fresh course segala macam. Nah, apa aja sih sekarang secara lengkapnya nih, secara detail activity-nya Valerie, and how do you do it? Okay, so first of all, aku punya kerjaan full time di LND. Di situ aku bertanggung jawab atas bidang e-learningnya. Dan setelah itu, aku juga punya kerjaan part-time sebagai business English tutor. Itu online, thankfully. Jadi nggak usah commute ya. Ketiga, ya ini, UO People. Aku ngambil master untuk education. Di situ sekarang lagi terakhir level term 5. Kemudian crash course itu dapat dari Future Female. Nah itu aku juga lagi kerjain sekarang, dia kan 3 bulan ya, jadi sekarang di modul ke 7, nanti sampai, kalau nggak salah sampai modul 12. Oke, okay, wow, udah more than 50%. Iya, yeah, tapi karena itu crash course-nya adalah untuk ngebantu atau ngeboost si bisnis ini, jadi aku juga harus nge-upgrade si website Study and Edge. Nah, itulah sebab itu. Oke. Kalau penting, aku juga modding. Mungkin kalau modding yang pure banget, aku masih, ya skillnya baby banget lah ya, masih cemen banget. Cuman, untuk mengubah atau mengupdate si website ini, ya memang harus di-modding gitu. Jadi, kira-kira itulah. Dan tentunya ditambah masak, bersih-bersih rumah. Belajar di rumah. Benar.
Wow, luar biasa banget nih kalau dengar Valerie. Wah, ini kayaknya apa nih yang ngerjain-ngerjain semua ini? Nah, makanya berarti Valerie itu harus punya time management yang bagus. Kalau enggak, karena dari semua ini dan namanya belajar nih. Aku juga ngerasa sebagai apa ya nih, one of the students of UO people, itu ngerasa banget namanya reading assignment itu tuh suka banyak tiba-tiba ada sih kadang-kadang ya yang modul okay, cuma 3 bacaan tapi ada satu modul yang 12 isinya dan satu bijinya tuh 10-25 pages. Itu awal-awal kena mental ya, kira okay, diklik ya 2 page, no it's not, it's 20 pages for one gitu loh, itu kan kaget gitu ya. So how did you manage gitu, gimana sih apa Valerie itu baca semua-muanya itu kan butuh, I mean berjam-jam, tentunya dengan kesibukan kita masing-masing itu ya. I don't think everyone can do it, so what is your secret? Ya, sebenarnya ini yang aku sempat share juga di salah satu postinganku. Judulnya How to Study at the University Effectively. Memang kita kan punya crazy amount of tasks ya, yang kita harus ada teman-teman yang ngambil hanya satu course untuk satu term. Dan itu pun rasanya udah keteteran karena in one week kita punya 3 assignment kan. Right. Kalau pas di group work, belum lagi kalau misalnya itu falling behind schedule, pasti itu udah hectic banget. Apalagi kalau ngandung 2 atau 3 dikali ya. Jadi bakalannya luar biasa. Jadi seperti yang tadi saya bilang, kadang kita jadi absorb beratnya itu bukan di nulis yang mana tugas yang dinilainya itu, malahan kita berada di bacanya. Padahal kan nggak ada tuh tugas membaca nilai sekian. Jadi gimana dong cara kita biar bisa punya quick reading atau fast reading skill? Nah, sebenarnya ini yang mau aku bacain di podcast kali ini. Moga-moga bisa berfungsi buat yang lain juga. Sip, ini pengen banget didengar. Soalnya bener ya tadi pas Valerie bilang, ini harus fast reading. Reading itu nggak dinilai, tapi namanya mau nulis ya harus reading dulu dong. Kita mau nulis apa nih otaknya kosong gitu ya. Nah, itu tuh gimana sih fast reading? Karena Valerie sendiri nih ngerasa banget kayak, wah ini 25 pages, should I just like skim it? Apa aku skim aja? Apa aku cari gimana nih biar maksudnya yang aku mau tulis itu tahu nih, tapi nggak kosong, tapi nggak skip-skip juga gitu. Jadi sebenarnya ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk mempercepat proses reading itu. Mungkin teman-teman banyak yang udah kenal dengan metode namanya skimming. Atau kalau istilah gaulnya scrolling buru-buru gitu ya. Mana nih mana jawabannya gitu ya. Tapi kan itu nggak efektif ya. Karena kalau kita skimming itu ujung-ujungnya paling kita cuma kayak nyari jawaban doang. Masalahnya kalau kita di master, kita nggak ada pertanyaannya untuk dijawab gitu kan. Kita harus nulis yang kita udah pahami dari itu. Nah, apa yang mau kita tulis kalau kita cuma jawaban kok? Biarin ada beberapa cara. Yang pertama itu adalah hack into keywords for fast reading. Nah, gimana hacking into keywordsnya ini? Kalau keywords pasti yang sering pakai internet udah hafal lah ya keyword itu apa. Jadi keyword itu adalah kata kunci yang kita gunakan untuk menemukan apa yang kita mau cari. Di postingan aku ambil contoh dari bahan untuk yang globalization. Ini bahkan bahannya 748 halaman loh, Mel. Bukan cuma 20 satu buku lebih nih ya, berapa jilid loh. Ya, kalau membaca dari depan sampai belakang kayaknya pingsan duluan. Benar-benar. Karena ya memang ini bahannya gitu kan. Kalau kita membaca gimana, tapi dibaca kayaknya gak juga kan. Semaput ya. Semaput benar. Jadi aku coba buka si PDF ini, Globalization by George Reeser ini di PDF Reader. Kita bisa pakai PDF Reader apa aja sih, cuman kan ada yang dia berbayar dan ada yang free. Kalau aku pribadi pakai di Microsoft Edge aja, karena nggak mau install tambah-tambahan lagi, jadi berat kan. Sementara kalau Microsoft Edge kan dia udah bawaan ya.
Betul. Dan di situ ada fitur search. Kalau misalnya kita buka dia di bagian pojok kiri atas, itu ada yang kayak loop. Kita bisa klik dan kita bisa masukin kata kunci yang mau kita cari di situ. Misalnya waktu pas nulis tentang artikel ini, aku pengen tahu kayak impact-nya religion kepada globalization itu apa. Karena kan kalau misalnya kita lihat globalization itu kan ada banyak banget gitu ya, bisa tentang latar belakang culture atau race ya kan, religion juga. Nah, terus gimana dong daripada aku bolak-balik PDF-nya dari depan sampai belakang. Iya, malah gak ketemu juga gitu kan. Aku tinggal ketik aja religion terus aku klik search. Nah, itu langsung keluar hasilnya. Dan gak usah di-scroll, karena kalau di-scroll nanti malahan kehapus hasil search-nya. Kita tinggal pakai panah ke bawah atau panah ke atas yang akan kita di-search banyak itu. Dan nanti dia akan lompat-lompat sendiri tuh kata religion itu ada di halaman keberapa di PDF tersebut. Oke, wah itu jauh lebih efektif ya, karena nge-scroll itu kadang-kadang juga malah hilang, terus kita juga malah jadi bubar gitu ya, buyar ini ya, kuning-kuningnya hilang, semua yang ke-highlights gitu ya. Kadang-kadang, oke, so we can just simply click on the arrow gitu ya, di arrow-nya, dan kita klik aja, pokoknya itu langsung what we want to know about religion in that book, ya udah kita pasti ketemu gitu ya. Betul, tapi hati-hati juga jangan sampai misalnya kita pakai kata kunci yang terlalu umum. Misalnya kita pakai kata kuncinya read, yaitu read, kemudian salah 1,000 gitu, capek juga. Jadi harus yang spesifik, kita mau carinya apa. Oke, ada tips nggak sih Valerie? Mungkin kayak misalnya mendingan satu kata atau dua kata gitu yang lebih baik? Ya, tergantung katanya ya. Karena kayak misalnya waktu pas aku kerjain yang dari bukunya Skunk, itu benar nggak ya? Apa itu? Salah spelling. Tapi dari buku itu dia bahas tentang kayak scaffolding, scaffolding knowledge. Nah, kalau misalnya aku cuman ketik scaffold, itu banyak tuh, ada scaffold memory, ada scaffold your understanding, ada scaffold apalagi, jadi agak bias kan. Tapi kalau misalnya aku langsung ketik misalnya scaffolding process gitu kan, jadi dua kata, nah itu keluarnya hanya yang berkaitan dengan scaffolding process, jadi lebih spesifik. Jadi penting juga ya kalau kata-kata yang kayak tadi scaffolding, ada yang misalnya scaffold or scaffolding itu aja udah bisa jauh ya, beda kan gitu juga, ya. Benar-benar. Ing, ede, apa segala macam ya, juga penting. Jadi emang kita harus benar-benar kayak development. Oke, mungkin develop tuh banyak banget. Kita bisa aja develop a phrase. Tapi kan kalau development or child development itu kan beda ya. Jadi even MENT itu kata benda, kata sifat beda banget ya. Benar. Oke, terus tadi kita udah kata kunci nih, ada lagi nggak nih kira-kira tahu nih? Yang kedua adalah sebenarnya tentang writing-nya sendiri. Jadi seperti tadi Talita udah sebut, kita kalau di UO People banyak banget ya writing-nya. Semua mesti ditulis gitu kan. Bahkan kita ngomentarin temen pun di discussion itu harus nulis, kita nggak boleh ngomong. Jadi gimana caranya biar kita punya bukan cuman quick reading tapi juga quick writing. Nah, sebenarnya ada yang namanya paraphrase generator. Mungkin teman-teman udah pernah pakai. Ada berbagai macam sih paraphrase generator di luar sana, ada yang paid juga, ada yang free juga. Dan kita bisa pilih yang mana aja yang enak buat kita. Tapi kalau aku pribadi, aku lebih suka pakai WordTune. Kenapa aku pakai WordTune? Karena dia free, tapi dia paraphrasing-nya itu nggak aneh. Pernah nggak sih nyoba paraphrase, terus dia seenaknya ngeganti kata kayak big jadi humongous gitu. Big brother jadi humongous brother. Benar-benar itu jadi nggak nyambung lagi ya. Benar-benar beda arti banget kan. I see, pernah banget tuh. Jadi harus diliatin lagi satu-satu, malah mendingan gak usah diganti ya. Kayaknya pakai paraphraser gitu. Mana ya, jadi kita harus pilih paraphraser yang
nggak abal-abal gitu loh, supaya ketika dia paraphrase itu make sense dan nggak aib gitu sebagai master student kok writingnya lebih parah dari SD gitu ya. Iya benar. Jadi coba kita kan tadi kita udah search tuh kan, keluar satu paragraf kok kayaknya sudah kita baca nih satu paragraf ini doang dari sekian banyak halaman itu. Kayaknya paragraf ini klik ya di hati, kayaknya ini yang mau aku sampaikan nih idenya untuk tulisanku. Nah, kalau kayak gitu kita tinggal copy paste ke paraphrase generator. Enaknya gitu ya, kalau PDF kita bisa copy paste. Ini bukan menganjurkan copy paste plagiarism, beda lagi ya. Ya, beda ya, itu jangan. Iya, jangan. Karena kalau plagiarism dia benar-benar telok-melok isi ini buat dipindahin gitu kan. Betul. Merah lah semua nilainya, ya kan dapet nol. Tapi kalau kita paste ke paraphrase generator ini, maka dia akan mengubah kata-katanya. Dan seringkali kata-kata dari educational journal atau perkataan profesor yang menjelimet itu bisa di tanda kutip sisir sama si paraphrase, sehingga kalimatnya kayak, oh alah maksudnya ini. Jadi kita lebih bisa make sense. Dan ketika kita memahami, nah itu tinggal pilihannya di kita. Apakah kita mau copy paste langsung dari paraphrase generator langsung ke Word, atau apakah kita mau susun itu dengan kalimat yang lebih gaya kita sendiri. Nah, kalau misalnya memang masih punya waktu, enggak dikejar-kejar modal udah mau tutup, sebaiknya di paraphrase sendiri lagi, biar lebih natural pesannya. Kita juga jangan sampai ngumpulin, kadang-kadang kan ada ya, apalagi nih teman-teman yang masih foundation mungkin melihat ya banyak kayak, oh teman-teman ini banyak yang nulisnya belum benar nih. Nah itu ada yang langsung plek-plekan ya, dipindahin kita, wah di bukunya mana dia, ada yang ngambil tuh dari bukunya langsung yang di reading assignment gitu kan, kita baca juga kok sama gitu kan. Kalau yang itu lebih gampang dideteksi sebenarnya plagiarismnya. Nah tapi ada juga yang dia pakai paraphraser tapi itu nggak dibaca lagi, jadinya keluarnya aneh dan bukan gaya kita. So I think it is really important ya Pel, kalau misalnya kita harus punya gaya juga. Jadi emang guru juga bisa lihat, oh emang ini si anak ini nulisnya kayak gitu nih, bahasanya dia gitu ya. Betul, karena kan kita sendiri, apalagi kalau kita di MED ya, kita sendiri kan juga ada pengalaman ngajar. Kalau murid cuma jawab telek-melek dari buku, pasti kita berasa doang nih anak cuma ngebel nih gitu ya. Benar. Sama kalau dia menyatakan sendiri idenya, beneran ngerti kamu gitu kan. Makanya di post yang aku buat, aku ada buat screenshot. Di situ ada yang aku warnai merah, biru, sama ungu. Jadi yang merah itu adalah yang langsung aku copy paste dari PDF-nya. PDF. Okay. Itu kenapa merah? Karena wah danger gitu ya. Kalau sampai langsung dikirim itu jatuhnya plagiarism. Tapi yang biru itu adalah yang udah aku paraphrase. Kalau kita lihat di yang website aku, itu satu paragraf aku copy paste yang merah. Tapi setelah aku paraphrase, aku hanya ngambil satu sentence aja. Jadi langsung slim banget kan? Okay. Karena itu core ideas-nya. Gitu, itu yang mau aku dapetin. Dan core ideas itu pun aku replace lagi jadi yang ungu. Misalnya yang core ideas-nya, although globalization from religious movement such as evangelistic one is not something that can be avoided entirely, but there are still some values that the institution can still adhere to. Terus aku ngerasa ini bukan cara aku ngomong gitu kan, jadi aku paraphrase. There are still some values that can be adhered to by the institution despite polarization from religious movements such as evangelistic movement. Dan nanti aku bisa kasih contoh-contoh lain lagi yang mungkin lebih relate ke aku. Karena misalnya kalau writing itu kan dia bisa coba di negaramu kayak apa. Betul. Gitu kan? Jadi bisa masukin kalau di Indonesia kayak gini nih. Benar-benar ini juga enak, bukan enak ya, mungkin yang aku salah satu hal yang aku senangin juga dari MED, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang emang pengen kita refleksi lagi, gimana sih kurikulum di negaramu, gimana sih cara tata ngajar, bahkan beberapa juga ada yang dia nanya kalau kelasmu tuh kayak gimana, bahkan sespesifik itu. Jadinya mungkin kalau kita mau kopas gitu ya, ibarat malah gimana ya, nggak bisa dikopas juga, emang harus mikir otaknya ya. Benar. Oke, tapi
Alright, jadi gitu ya caranya kita udah ada nih tadi fast reading, nah sekarang quick writing. Nah kayak tadi biasanya kalau dengan kita metode ini nih, Valeri, fast reading dengan cara yang tadi dan kita quick writing itu misalnya tadinya bisa berapa lama, terus kalau kita menggunakan metode ini tuh bisa jadi seberapa cepat ya, kalau dari Valeri sendiri? Kalau dari pengalaman aku, waktu pas aku coba di awal-awal banget mulai kuliah tuh aku coba benar-benar anak rajin yang dibacain satu persatu halaman. Itu ya ampun, 2 hari buat reading doang. Dan itu benar-benar dari pagi sampai malam reading doang. Udah harus ulang 2 kali gitu kadang-kadang ya. Kok gak mudeng ulang. Pagi udah gue gulisin kok hilang. Itu wasting time banget. Tapi kalau sekarang pakai yang fast reading ini 5-10 menit. I see. Jadi tentunya kita caranya kita baca dulu ya pertanyaannya emang ditanya apa, langsung fast kita fast reading. Then how about writing? Kalau untuk writingnya juga dengan kita langsung take dari PDF-nya, tulisannya kita lempar ke paraphrase generator dan kita langsung paraphrase dari paraphrase generator, itu pun cuma sekitar 10-15 menit. Jadi ini benar-benar bisa ngebantu banget nih ya sobat-sobat temen-temen nih UISC yang sibuk. Pasti kan banyak nih ya Val ya yang kayak ada anak, ada kuliah yang lain atau mungkin ada pekerjaan nih banyak, double-double. Wow, it's really helpful nih. Bakal langsung aku praktekin juga nih Valerie. Thank you banget intinya. Nah, ini kan tadi ada 2 ya, quick writing and then fast reading. Nah, ada satu lagi nih misalnya permasalahan yang suka didapatkan ya sebagai siswa UO People itu citation, apalagi itu harus APA. Nah, harus ya. Gimana tuh? Karena citation aja bingung ya mikir kita. Itu gimana tuh, Mel? Benar, karena jujur aku sendiri shock ya waktu pertama ketemu si APA ini, karena kayak ini bentuk yang baru tuh buat aku. Biasanya citation kita nggak kayak gini ya, gitu. Terus dia juga dalam tanda kutip minta perhatian lebih gitu, karena titik komanya pun nggak boleh salah, terus mana yang dibuat miring, mana yang dibuat tegak itu juga nggak boleh keliru karena artinya jadi beda gitu kan. Waduh, gimana ini kalau meriksain satu-satu? Dulu waktu pas awal tuh aku meriksain satu-satu, ya ampun sampai jam 1 malam nggak tidur-tidur. Udah matanya pedih itu kali ya. Kopi beberapa banyak gitu kan. Capek banget sampai tenang gara-gara kopi. Aduh. Emang itu menyita waktu banget sih ya. Apalagi jujur sama nih kayak Valerie dulu, aku pakainya S1 tuh MLA. MPA itu baru tahu lah ya sekarang gitu ibaratnya. Dan aku jujur kadang-kadang malah lebih perhatiin si APA citation ini dibanding isinya jadinya. Iya kan? Karena kayak ini benar-benar referensinya tuh the bold apa enggak gitu. Karena itu kan bingung dan masih aja ada aja yang salah gitu kadang-kadang. Benar, makanya akan sangat menolong kalau kita pakai yang citation generator. Nah, kita bisa taruh referensi, misalnya dari kita mau ambil dari koran atau misalnya kita mau ambil dari video, kita tinggal copy paste linknya aja atau dari buku pun bisa kalau memang bukunya itu misalnya academic journal atau scientific journal, itu dia tinggal kita masukin link ke situ, dia akan langsung keluar citation lengkap yang mulai dari tahunnya, penulisnya siapa. Kadang kan kita kalau ngebuka website tuh suka nggak ngeliat tahunnya ya, terus kita seenaknya nulis MD gitu kan. Sementara waktu pas kita tulis MD ternyata itu ada tahunnya, cuman kita hanya nggak ngeliat ke situ dan itu APA kita jadi salah. Nah, daripada seperti itu mending kita pakai citation generator. Oke, jadi ini tuh adalah ini sebenarnya smart tips ya kan, kita ini sudah hidup di era yang emang seneng banget nih kita terbantu nih ya, kayak tadi mungkin dulu kita harus baca buku, harus liatin manual gitu ya, sekarang we have like Microsoft Edge itu yang bisa dipakai langsung gitu, itu bisa kita cari kayak tadi kata kunci. Also about quick writing, sekarang enak kita ya udah ada paraphraser dan itu yang harus kita
optimalkan juga ya Valerie, maksudnya jangan sampai emang udah ada nih nggak kita pakai gitu. Jadi I think citation generator is really helpful. Me too, I'm using it quite every time gitu ya, karena emang harus. Dan seneng juga sih kan Hana, guru juga oh ngelihatnya oke okay, ini memang udah benar. Walaupun udah gitu juga kadang-kadang harus dicek lagi, yaitu ya tadi ending-nya beneran enggak sih, enggak ada, atau misalnya nama author-nya itu kan kadang-kadang ada yang salah lah, ada yang enggak ada gitu. Jadi I think the utilization of citation generator is really important. Right, dan kadang kita kan ambil course di UOP People ini bukan cuma satu course terus udah, dia pasti nyambung gitu, berkaitan satu sama yang lain. Kadang bahan riset kita di course yang zaman dahulu kala entah kapan itu keluar lagi. Dan kalau misalnya kita baca, oh ini kan yang dulu ya, kita tinggal buka citation generator kita dan kita ketik kata kuncinya. Misalnya nama bukunya apa, kalau misalnya kita ingat authornya kita tinggal langsung klik authornya. Atau misalnya kayak, aku kan kadang suka cari-cari kalau di Indonesia tuh gimana gitu kan, super supaya lebih personalize tulisannya. Nah, Indonesia ada kayak begini ya, mana ya sumbernya gitu kan. Nah, itu aku tinggal masukin kata kuncinya. Dan enaknya si citation generator ini, kalau buat anak-anak UOP People yang dari Indonesia, dia juga ngerti, maksudnya kalau kita masukin bahan dari Indonesia, dia akan ngeluarin itu juga dalam bentuk APA. Yes. Jadi gak harus English. Oke, jadi iya ya, jadi benar-benar ngebantu banget, apalagi buat kita nih tentang ngomongin kurikulum, udah pasti kan nggak mungkin ya bahannya bahasa Inggris gitu, pasti bahasa Indonesia, jarang lah gitu ya. Oke, jadi citation generator itu memang sangat berguna. Tapi pernah nggak sih Valerie kayak pakai yang langsung dari, biasanya kan di jurnal-jurnal itu kita bisa ya langsung kayak klik aja nih APA-nya. Nah kalau Valerie ngeliat gitu, tetap masukin aja DOI-nya ulang gitu ya ke citation generator, atau memang ya udah langsung kopas aja dari si jurnalnya kan udah ada gitu. Waktu pas awal-awal aku pikir wah ini mah enak banget nih, tinggal langsung kopas aja nggak usah masukin ke citation generator lagi. Tapi terusannya hilang. Aku nggak tahu itu di mana. Karena biasanya kan yang udah ada link itu, kalau di UOP People biasanya kita referensi dari GS Store ya. Nah itu dia ngeluarin itu. Tapi kan sebelah mananya gitu. Itu kan library-nya luas banget dan kadang kita tuh benar-benar ngeblank kata kuncinya. Kita cuma ingat kayaknya ini tentang ini. Sementara begitu kita search tentang itu, banyak. Itu ribuan buku keluar. Sementara kan kalau kita simpan di citation generator kita, sebanter-banternya 100, 1000 lah, nggak mungkin referensi berapa banyak sih gitu kan, sepanjang kuliah di UOP People nggak mungkin lah nyampe 1000 gitu. Jadi akan lebih ketolong gitu untuk kita searchnya. Memang di pihak lain si citation generator ini juga bukannya perfect-perfect banget ya, dia kan namanya juga machine, pasti dia bisa make mistakes. So, we still have to make sure to check if the APA format is correct before we submit our paper. Tapi setidaknya akan lebih gampang untuk ngebenerin yang keliru. Kayak misalnya kadang dia salah lihat gitu ya, nama judul jadi nama author gitu. Yeah. Kalau ini kayak nama author mirip. Atau nama authornya kayak orang Indonesia kan, kadang nama cuma satu biji doang ya, jadi dia agak bingung gitu. Namanya cuma satu, jadi dia bikin dua kali, misalnya Joko-Joko gitu. Bener. Nah itu kita kan mesti hapus salah satu. Tapi itu udah ngurangin kerjaan kita banget, karena kita tinggal ngedit-ngedit yang proofreading begitunya aja, nggak usah buat dari awal. Oke, wah ini emang bener ya. Jadi tadi tiga tips yang harus kita pahami dan kita gunakan ya. Jadi ada fast reading, quick writing, and then utilization of citation generator. Jadi fast reading tadi menggunakan adanya keywords gitu ya, keywords, lalu quick writing juga kita bisa gunakan paraphraser, dan tadi citation generatornya. Nah, kalau kita tadi kan udah ngobrol-ngobrol tentang seberapa efektif gitu ya, bahkan bisa dari yang 2 hari tadi, bisa jadi ya sejam, 2 jam mungkin bisa gitu ya. Itu kan sangat-sangat luar biasa. Nah, kalau Valerie sendiri ngelihat nih, Valerie sendiri udah seberapa efektif sih
dengan menggunakan hal ini, atau masih ada nih yang kira-kira kalau mikir kayak I think I can make it more effective gitu? Ya, sebenarnya masih banyak sih hal-hal yang bisa ditambahkan untuk kita tuh bisa lebih efektif dalam hal belajar. Karena ketika seseorang belajar, pastinya dia punya metode ya. Dan metode tiap-tiap orang. Nah, aku sharing 3 hal yang aku rasa ini bisa benar-benar nolong teman-teman yang lain. Tapi apakah metodeku yang paling perfect? Enggak. Pastinya enggak. Pasti ada orang lain yang punya ide lain. Dan misalnya untuk bachelors juga kan mereka punya exam ya. Kalau kita kan enggak punya exam ya. Kita cuma ada group work. Tapi istilahnya kita bisa open book lah. Misalnya kita mau reference apa-apa, kita bisa cari. Tapi bagaimana kalau misalnya yang exam? Pasti metode belajarnya juga beda lagi. Karena mereka harus memorize dan recall kan. Tanpa istilahnya bisa nyontek gitu. Seperti waktu pas dulu kita di sekolah. Benar banget nih ya, jadinya tetap kita, there's a room for improvement pastinya ya, ke depannya nanti mungkin ada lagi nih tadi kan, tapi ini udah benar-benar 3 poin yang penting kan, karena emang di UOPL ini kan banyak kan reading ya, tadi reading seabrek, terus kita harus nulis terus gitu ya, jadi di sini tuh udah nge-cover banget. Kalau belajar dari hal-hal lain, tentunya orang-orang punya metode sendiri ya, mungkin ada yang sempat di video lebih banyak gitu, kayak cerita sendiri. Kadang-kadang malahan ini sekalian sharing, mungkin senangnya denger, jadinya itu yang di edge itu kan bisa kita ini ya, bisa kita play kan PDF-nya kan, jadi ya udah kadang-kadang denger aja deh, kadang-kadang pusing ya baca, aduh pusing nih, banyak yaudah kita denger dulu asal masuk kuping nih gitu. Nah itu juga mungkin bisa jadi apa ya, solusi juga ya Valeri, gimana orang senangnya belajarnya seperti apa. Oke nih Val, nah ini kan tadi kita udah nanya-nanya ya about how to study effectively. Nah tentunya juga ada nih teman-teman kita yang mau bertanya langsung ke Valeri. Jadinya ini ada pertanyaan dari netizen gitu ya judulnya. Alright, yang pertama ini, apa sih saran untuk membuat summary efektif dari keseluruhan kelas di UO People? Pertanyaan ini bisa berarti 2 hal ya, kayak summary untuk capstone project yang nanti sebelum kita graduation itu kan harus buat summary, kemudian harus kayak kita explain what do we get from that, atau mungkin maksudnya adalah membuat summary dari bacaan yang kita udah baca untuk reading di unit tersebut, supaya summary itu bisa kita gunakan untuk menjawab materi writing kita. Nah ini yang mana nih? Boleh mungkin kita jawab dua-dua banyak kali ya. Oke. Kalau misalnya untuk yang capstone project, mungkin sebagai yang belum mengambil capstone project, aku nggak punya kebebasan bicara tentang hal ini ya. Cuman kalau kemarin ini mungkin anak-anak UISC udah pernah lihat, Ko Felix udah ada ngebagi bahan ya untuk capstone project. Nah, dilihat nanti di YouTube-nya UISC. Sementara kalau untuk bagaimana caranya supaya ketika kita membaca, kita bisa punya summary tanpa waste terlalu banyak waktu, maka sebenarnya kita bisa kembali ke cara yang pertama tadi, bagian fast reading. Kita bisa memahami isi suatu buku kalau misalnya kita paham buku itu tentang apa. Memang, don't judge the book by its cover, tapi nggak mungkin covernya buku masak tau-tau isinya tentang science gitu kan, nggak mungkin ya. Pasti cover somehow reflects what's inside of the book. Jadi, kita bisa lihat, kalau misalnya kita punya buku fisik, maka kita bisa lihat cover and then summary di bagian belakang, itu udah paling gampang. Tapi kalau misalnya kita pakai PDF, maka kita bisa lihat di bagian daftar isi atau daftar pusaka. Kita bisa lihat judul-judul babnya. Dari situ kita bisa tahu ini ngomongin apa sih. Karena sebenarnya judul bab itu adalah kayak subheading tentang tema berikutnya. Dan dari situ kita bisa dapat gambaran luasnya. Biasanya kalau misalnya nyontek dari judul babnya. Nah, dari judul babnya nanti tinggal misalnya bab 1 tentang apa? Misalnya bab 1 tentang
kerajaan ini gitu ya. Nah nanti paling aku cari tahu lebih banyaknya kerajaan itu tahun berapa, terus rajanya siapa, terus ada kejadian apa yang wow dari situ. Jadi hal itu aja poin-poin intinya. Jadi aku cuma buka bab itu, oh ini udah selesai, udah tuh summary bab satu udah jadi gitu ya. Terus nanti bab dua kayak begitu juga. Nah teman-teman yang di MED boleh juga pakai cara seperti ini untuk buat summary yang lebih efektif dan nggak begitu makan waktu. Oke, jadi ini tadi termasuk juga ya kayak pas dari awal di fast reading itu. Jadi pastikan kan kita memang tadi ibaratnya nyari keywordsnya. Nah keywords ini bisa kita cross check juga ke judul-judul dari setiap si babnya itu juga bisa nyambung gitu ya. Jadinya pastinya takutnya kan gini, kadang-kadang kita seberapa yakin sih tuh buku misalnya 700 halaman kita mau ambil tentang si satu keywords ini. Apakah benar tuh keywords yang kita itu benar tuh di emang lagi ngomongin hal yang kita mau? Takutnya kan misleading ya, Fel ya. Mungkin kita ada perasaan seperti itu. Jadi how to make sure lagi kita bisa lihat headline-nya seperti itu ya, dan kesinambungannya sendiri ke si bab selanjutnya. Seperti itu ya teman-teman, jangan sampai juga kita karena tadi melihat cuman oh ya udah ambil nih mentah-mentah keywordsnya aja, lihat keyword selesai, oh ini oke okay, bye bye gitu, nggak boleh juga ya. Tetap kita harus cross check, nah cross check yang cepat juga ya, jangan dibaca semua, cuma namanya bukan cross check ya. Cross check tuh lihat aja head ininya ya, judul-judulnya seperti itu. Oke okay. Nah, ini ada lagi pertanyaan satu lagi dari netizen kita. Apa sih tanda-tandanya studi yang efektif itu? Apakah waktu yang tiba-tiba jadi banyak atau gimana nih, Kal? Ya, kalau misalnya di judge dari waktunya, oh, gue belajar 8 jam. Tapi 7 jamnya buka Instagram misalnya. Atau misalnya malahan ngerjain hal-hal yang lain. Nah, itu kan nggak efektif ya. Kalau memang efektif study, berarti ya waktu full itu digunakan untuk study. Nah, kalau aku pribadi, merasa efektif study adalah kalau misalnya target untuk belajar pada saat itu tercapai. Misalnya, sekarang kan aku lagi ngambil beberapa les bahasa. Ngambil bahasa Yunani, Spanyol, sama Korea. Misalnya dalam waktu sejam, aku target kalau yang bahasa Korea sekarang aku lagi strugglingnya sama verb nih. Karena verbnya dia kan berubah gitu ya. Kayak bahasa Inggris juga sih ada perubahan verb. Dan ya aku pikir, okay, dalam waktu sejam ini, apa yang mau aku lakukan dengan verb? Misalnya aku mau mengenali dan menghafal 15 verb misalnya gitu. Jadi maka dalam jangka waktu sejam itu sih aku harus benar-benar bisa ingat 15 verb itu. Itu yang efektif. Bukannya oh aku belajar Korea berapa lama? 10 jam. Tapi begitu dah. Tadi belajar apa? Gak tahu gitu kan. Iya, cuman ngeliatin opa-opa gitu kan. Itu namanya bukan bucin ya. Bukan, itu cuma ngeliat orang Korea gitu kan. Kalau kita mau belajar yang efektif, ya targetnya apa itu yang didapetin. Oke, jadi benar ya. Mungkin kita bisa bikin apa ya, goals yang smart kayak tadi ya. Kita bisa dihitung. Jadi kalau misalnya kita kerjain, misalnya hari ini oke mau membaca reading nih 3 gitu ya. Ya udah kita harus ikutin berarti itu. Dan kalau bisa tanpa distraction tadi ya. Well ya, jadinya emang kita cari waktu, cari tempat yang bagus, maksudnya yang kita bisa tenang, nggak berisik. Udah deh kita belajar 1 jam itu. And it will be more effective than 3 hours, tapi sambil nonton misalnya drakor. Nah itu gimana tuh, Bel? Ya karena sebenarnya kita tuh, apa ya, manusia itu pintar banget sebenarnya nyari alasan. Ah, nonton drakor dulu, IB-nya mah belajar bahasa gitu. Tangan-tangan doang. Kita kan nggak ada pelajarannya sama sekali kan gitu. Jadi mungkin bisa juga nanti teman-teman yang rasa struggling dengan time management bisa juga buka website Study and Edge. Di situ aku juga ada share tentang time management dan gimana kita bisa fokus dalam waktu pelajaran kita. Jadi daripada punya 10 jam waktu belajar
tapi ngaron ngidul gitu ya, nggak jelas, mendingan kita waktu sejam tapi benar-benar kita dive deep ke topik itu semua. Jadi ya emang kita satu jam itu dedikasi ya, udah buat ini aja, kita nggak ngapa-ngapain, kita benar-benar fokus ke satu. Iya benar. Dan kalau misalnya kita terlalu banyak memasukkan target, itu juga jadinya nggak bagus, karena kalau misalnya kita memasukkan terlalu banyak hal yang kita mau capai, padahal kita yang sendiri nggak punya cukup waktu untuk itu, nyata kan kita jadi stres dan akhirnya kita jadi benci belajar karena kita merasa, nih kok gue bisa ya gitu, kan ini bukan buat gue gitu, udah nyerahlah gitu. Yeah, padahal sebenarnya kita yang mengharap terlalu banyak. Ada loh waktu itu salah satu teman di Wokupo juga, dia merasa, wah ini reading 5 buku gitu kan, terus mesti writing 3 assignments, ya 4 jam cukup lah, 4 jam cukup, wah gimana? Dan ternyata gak cukup gitu. Iya, kita jangan apa ya, jangan underestimate waktu, karena waktu itu jalannya tuh bener-bener apa ya, nggak berasa gitu. Tahu-tahu udah sekian lama, 5 menit, tahu-tahu sejam. Iya benar. Mesti hati-hati juga. Bener-bener, kadang-kadang itu rapi-rapi APA-nya aja butuh waktu banget loh. Iya. Rapi-rapi, masukin lagi ke Grammarly kan, kita cek lagi. Itu juga butuh waktu setengah jam buat itunya sendiri aja ada gitu loh. Yang buat ngerapi-rapi. Nah kalau Valerie sendiri sebenarnya tim mepet apa tim dari jauh-jauh hari nih? Aku tim tergantung kondisi. Sebenarnya sih kalau dengan kehidupan yang mendukung, dalam artian nggak ada yang tahu-tahu darurat. Kayak misalnya kan, because I'm the only child, jadi kalau misalnya papa mama sampai kenapa-napa, I will be the only person yang dipanggil gitu kan. Iya, it's your responsibility gitu ya. Gitu kan, dan gak mungkin kan kayak entar dulu lah gitu lagi urusan kuliah gitu kan. Pasti langsung, okay, pause dulu yang meeting, ke tempat papa mama dulu gitu. Nah, kalau life happens, ya it will be mepet gitu. Tapi kalau misalnya enggak, memang ya aku lebih mendingan ngejain di awal. Karena ya sebenarnya itu something yang bisa kita predict ya. Life will happen. Dan hal-hal gila justru akan terjadi di saat kita paling least expecting it. Misalnya udah lagi mepet-mepet, pakai mati lampu. Iya, ini banget internetnya nge-lag lagi. Lagi apalah gitu kan. Jadi to avoid this kind of crazy things that makes our life even crazier, mending di awal aja. Oke, wah ini benar sih ya. Jadi kan kadangnya kalau emang kita bisa di awal, at least to reading lah. Itu memang reading itu baca dulu deh ya pertanyaannya. Kadang-kadang aku mikirnya kayak gitu loh, Fel. Maksudnya kayak okay, aku mikir dulu nih, lihat dulu lah pertanyaan si writing assignment, discussion assignment. Pertanyaannya dulu apa? Kalau misalnya emang kita udah bawa buta banget nih, ini berarti harus bacanya sekarang dong. Daripada nanti nggak ngerti kan, nah itu at least ya lihat dulu deh bacanya sekarang, kita lihat okay, this is needs more work, nah itu yang langsung prioritas nih dikerjain sekarang gitu. Jadinya emang tuh ya kadang-kadang manajemen waktu tuh sangat penting banget di UO People, karena apa? Karena nggak ada yang gebruk-gebruk, nggak ada gurunya. Self-paced itu kadang-kadang bumerang ya, kayak enak sih kita apa namanya fleksibel, tapi kalau ada juga tipe orang yang emang harus digebruk-gebruk gitu ibaratnya ya. Kalau nggak ada pawangnya malah bingung ini, ya udahlah ntar aja di Rabu. Aduh Rabu, ya ampun udah tinggal berapa orang-orang discussion assignment udah 100 gitu chatnya ya, kita belum kan, waduh udah panik sendiri tuh kalau kayak gitu. Oke nih Valerie, ada lagi gak nih kira-kira yang Valerie mau bagikan nih ke teman-teman tentang study effectively? One thing is that you have to know your brand. Ada orang yang dia milih, okay, gue ambil MED, kenapa? Dia kayaknya seru tapi nggak punya latar belakang aja, tahu-tahu ketemu soal writing yang kayak describe your teaching experience, pusing nggak tuh? Benar.
kayak tahu-tahu mau ngajarin siapa kan nggak mungkin. Even though memang ya buku itu jendela dunia dan kita bisa memahami jalan pikiran orang lain dari buku, but nothing beats first hand experience. Yes, agree. Dan apalagi di UOP itu nya terutama kita tuh di encourage untuk personalize. You try to express yourself. What do you know about education? How do you teach people? Use your own style, gitu kan. Jadi kalau misalnya kita mau study effectively, pilihlah hal yang memang kita sudah tahu seenggaknya basic. Kalau memang rasanya belum tahu, bisa ambil kayak LOA dulu. Jadi break dulu nih, ambil break dulu, kemudian coba prepare. Selama break itu kita prepare apa yang misalnya belum tahu. Kayak aku sekarang salah satunya alasan mengambil LOA juga adalah untuk prepare seperti itu. Karena aku merasa aku lemah di bidang kurikulum. Jadi kalau misalnya untuk ngajar, okelah, bisa. Gitu kan, ada pengalaman lebih dari 10 tahun aku di bidang ngajar. Tapi kalau misalnya untuk bikin kurikulum, waduh gitu. Ini nyusunnya supaya dia jadi kayak tangga yang bersambung tuh gimana? Karena nggak mungkin kan misalnya, ya anak-anak hari ini, toto besoknya ini. Kaget ya, benar-benar. Ya gitu kan, sementara kita nggak bisa, ya udah kamu ngerti lah, pekalan lah, nggak mungkin lah. Ngerti gitu kan. Jadi aku ambil break ini juga karena aku mau tanya-tanya sama teman-teman yang lain yang lebih ngerti tentang kurikulum. Apalagi di Indonesia kan baru ganti kurikulum merdeka nih. Aku masih ngeblank banget kayak, ini apa, mau gimana, kayak apa gitu kan. Jadi aku masih nyari-nyari contoh. Nah, waktu break ini aku pakai untuk riset lebih banyak. Jadi nanti begitu mulai tuh phase-nya yang minggu ini unit 1, minggu depan unit 2, minggu depan 2. Nah, itu aku udah ya udah tinggal upload. Enggak masih, berikan aku bahan riset, aku cepet banget. Yang udah berkurang gitu. Benar-benar penting banget ya, pagi nih kita ngomongin kurikulum. Wah, kurikulum di Indonesia sendiri ada yang kurikulum nanti yang nasional nih, nanti kan ada juga di Indonesia yang IB juga ada, Cambridge belum lagi, itu semua beda. Apalagi aku sendiri latar belakangnya ya, untuk ngajar anak-anak early childhood. Wah, itu udah semuanya harus belajar ya kelas, jadi emang benar-benar ini sangat pembelajaran yang emang sangat kompleks, banyak banget, dan kita harus emang siap. Jadi we need to have background dan harus relatable juga ya pasti ya Valerie ya. Betul, karena meskipun kita di backup dengan teknologi, meskipun tadi ada generator ya kan, kita bisa paraphrase, tapi kita nggak bisa paraphrase everything. Ada pengalaman-pengalaman yang kita harus bagikan dari diri kita sendiri. Dan ya itu benar-benar harus keluar dari ekspresi kita. Dan kalau kita belum pernah mengalaminya atau kita belum pernah memahami hal itu akan sangat berat bagi kita. Dan seringkali trap-nya adalah ketika kita research untuk memahami lebih banyak dan mengisi gap pengetahuan yang kita kurang itu, akibatnya kita malah jadi browsing yang lain-lain yang nggak guna. Yang sebenarnya nggak kaitan ke sini tapi jadi merambah gitu. Itu yang harus kita hati-hati. Oke, wah ini luar biasa banget nih ya. Jadi kita selain dapat ya namanya study effectively itu memang banyak banget spektrumnya, unsur-unsurnya. Even kadang-kadang di mana tempat kita belajar pun itu bisa sambil ngaruh ya seberapa efektifnya. Ada yang perlu pakai lagu, ya, ibaratnya yang serandom itu gitu kan. Banyak banget hal-hal yang harus kita perhatikan. Dan ini adalah salah satu contoh-contohnya nih yang Valerie udah bagikan. Dan tentunya teman-teman kalau masih penasaran nih, pengen baca sendiri, ah ini kayaknya denger kurang joss gitu ya, nah ini boleh banget, mungkin Valerie juga boleh untuk bilang nih ke teman-teman semua, kemana harus kliknya? Kliknya bisa ke www.studyandeduction.me. Nanti linknya bisa di post juga mungkin, biar lebih gampang. Ya, benar. Nanti kita langsung ada di caption ya. Pokoknya nanti lihat di caption ya teman-teman ya. Nah, di situ juga pastinya Valerie punya banyak juga topik-topik. Mungkin boleh dong kasih tahu lah 1-2 topik nih yang mungkin hangat-hangatnya dan mungkin nyambung juga nih ke sini. Jadi sebenarnya sekarang aku lagi nyiapin artikel untuk yang berikutnya.
artikel yang berikut ini akan berkaitan dengan sebenarnya beberapa hal tadi Felita sempat sebut, kayak misalnya gimana cara kita nge-arrange study space kita supaya nggak bikin distraction, kemudian gimana caranya kita bisa lebih fokus belajar deep study, dan gimana caranya kita bisa ngelakuin active recall supaya kita nggak lupa apa yang sempat kita pelajarin, jadi nggak double-double baca hal yang sama berkali-kali. Ini seru nih, dan berkesinambungan ya. Ini mungkin udah ada kurikulumnya nih, Valerie udah buat kurikulum juga nih kayaknya buat study and age ya. Jadi bertambah dan iya, make sense gitu, nyambung-nyambung ini. Oke, thank you so much Valerie, hari ini udah sempetin nih bersama-sama Felinda bisa jadi bintang tamu, kita jadi tahu lebih banyak tentang apa sih study and age and how to study effectively. Dan tentunya nanti juga kita bakal ada pembahasan-pembahasan lain teman-teman, jadi jangan lewatkan ya podcast kita ini, podcast UISC Together with Study and Edge, karena wah nanti kedepannya ini pasti akan membahas hal-hal yang lebih seru lagi tentunya, nggak hanya tentang MED, MBA itu, nanti pasti kita bakal ada yang lain-lain. Mungkin nanti ada yang health science juga ya, kita bakal punya, bisa jadi loh kedepannya, jadi selalu pantengin terus di podcast ini. Di podcast ini tentunya teman-teman bisa dengerin lagi kalau misalnya masih lupa-lupa nih, nanti bisa didengerin lagi karena ini akan terus-terus kita pasang ya ke beberapa sosial media. Oke deh, ini juga nanti akan di-publish juga di Study and Edge ya? Betul. Oke, wah udah nih, pokoknya ini udah paket lengkap banget, bisa teman-teman lihat di mana-mana, dan jangan lupa juga di share ya teman-teman, jika memang ini berguna buat kalian, tentunya kita juga ingin berguna bagi sesama yang lain, buat teman-teman pelajar di luar sana, karena tentunya ini tidak hanya untuk UISC saja, teman-teman juga bisa share ke teman-teman yang lainnya di luar sana, dimanapun kita semua belajar, because we learn every day, every time. Betul nggak Valerie, kita nggak ada ibaratnya ya udah umur 50 nggak belajar. We are lifelong learners, so yes, benar banget nih, tadi udah dibilangin di awal gitu ya. So once again thank you so much Valerie for today. Thank you ya. So guys, I, Felita, signing out. Thank you so much for listening for today's podcast. So, see you on the next episode. Bye!